Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Di hari ni aku nak share kat korang, aku dapat hadiah daripada peminat aku. Kat YouTube. Aku tak tahulah macam mana dia boleh nilai aku punya YouTube. Tapi tak sebab aku tak sampai 1000 lagi aku punya subscriber. Tapi dia dah bagi aku, memang appreciate kat peminat aku yang ni. Okay, jom kita try unboxing apa dalam ni. Okay, ni nama, siapakah nama dia yang bagi aku ni? Siti Syahidah, bini aku punya guys. Aku agak ni kerusi gaming. So jom kita tengok, kita buka lagi. Dia nak jatuh. Mana duit ni? Itu duit yang dia macam si bucket. Ini baru. Tangan dia. Oh. Nanti kita pasang kita tengok. Dia ada satu kotak ni semua. Dia ada bagi skru-skru. Kaki dia ada 5 roller. Ini dan lain-lain besi dia lah. So jom kita tengok cara pemasangan macam mana. Okay, step 1 macam ni lah. Kena buat dia punya kaki dia dulu. Step 2, alamak, sebab dia dah terkoyak lah, tak nampak sangat. Nanti aku cuba agak. Step 3, oh ni belakang ni kita boleh agak. Step 4, untuk arm dia. Step 5 baru kita sambungkan. Dan ni gambar dah siap lah. Ya, susahnya sebenarnya dekat step 2 ni. Tak nampak sangat. Okay, aku cuba pasang dulu, nanti aku share korang dia punya comfortable dia.
Gila. Dan satu. Dan satu. Dan dua. Apa? Iya. Nampak tak kuning-kuning kanan? Jadi apa nak buat? Gila. Yalah step guys. So kaki dia dengan tulang badan dia masukkan terus. Ada lubang ni, masukkan. Tetap. Dah pun siap. So jom kita test best ke tak. Okay guys, dia ada dua lah. So ni lift dia, kita boleh turun naikkan kerusi. Dan yang ni adalah lock. So kawasan yang ni dia tak boleh depan ke belakang lah. Okay guys, ni model untuk kerusi ni kecil orang dia. So tapi aku nak test, tak boleh, aku kena duduk juga. Baru aku boleh reviewkan apa yang ada dekat future kerusi ni lah. So yang ni dia tak boleh angkat turun, dia boleh depan ke belakang. So aku kena duduk atas kerusi ni, baru akan dapat tunjukkan lah. Okay guys, dia ada ni pinggang ni dengan kepala ni lagi lah. So dia macam yang pinggang ni sebenarnya dekat belakang anak aku, dekat bawah ni tapi dia dah kacau. So ok, jom kita try. Aku duduk Hey, what are you doing? Okay, ada tu. Ni lift dia, dia turun, dia naik. Dan dia ada tu, ada boleh ke belakang. So kalau korang, contoh korang nak lock, boleh lock. Dia ada satu tali pin, dia dah lock ke belakang. So korang nak duduk macam ni, okey lah. Macam ni, macam ni, boleh pusing. Okey, itu saja guys. Assalamualaikum. Ini review untuk pusing ni, nanti aku share kat korang mana aku beli dengan berapa harga dia. Kalau korang suka, like, share and subscribe. Bye. Jumpa lagi. Bukan beli hadiah.